Hai gengs, aku Kloits dan di video kali ini aku bakalan bikin video reaction lagi ya guys. Ya, jadi di sini aku bakalan bikin reaction dari videonya Belair Official karena banyak juga dari teman-teman sekalian juga pengen request aku reaction video ini. Jadi video ini tuh adalah video hilang animasi Minecraft series dari videonya Belair Official. Nah, jadi di sini aku belum tahu gimana animasi Minecraft seriesnya ini. Jadi mungkin kita bakalan langsung nonton aja sesuai dengan keinginan kalian gitu kan. So ya, jadi sebelum video ini mulai, pastikan untuk like video ini dan subscribe juga channel Kloits, subscribe juga channelnya Belair Official guys. Okay, gas. Jadi kita langsung aja nonton guys. Oh ya, like dulu video ini guys. Okay, langsung gas kan guys. A Belair Official original series. Ya, ini aku kurang tahu ya. Aku kayaknya ini di videonya ada trailernya ya, kalau nggak salah, nggak tahu deh. Ada intronya juga, jadi ini udah kayak anime gitu loh. Semoga aja ini the best. Ini kayaknya the best sih, soalnya ini animasi gitu loh. Udah niat banget gitu kan dia bikinnya. Animasinya udah dibikin anime gitu loh, 23 menit gitu loh guys. Animator Haidar Craft. Oke, jadi mereka di sini berkolaborasi ya untuk animasinya. Nice, nice. Oke, jadi ini dari siapa ini yang membawa kertas ya? Bawa kertas atau bawa buku tadi ya? Gak tau guys. Buset, tinggi amat dah. Oh, bawa ini apa sih? Itu kayak surat gitu, surat isi gitu. Kayak dokumen ya, dokumen. Nah, ini Pak Pres ya? Pak Pres ini, Pak Presiden, guys. Ah, surat lamaran kerja. Oh, gitu. Ya nggak sih ini Pak Pres bukan sih? Skinnya sama, guys. Dasar pengangguran. Lah Erpan, memalukan sekali. Apa? Jangan mengemis padaku untuk meminta pekerjaan. Portal Mas. Kau pikir pelangganku mau makan resep busuk? Ini siapa, guys? Aku lulusan SMP sepertimu bisa apa? Mungkin kau hanya tahu makan saja. Ini Aho ya? Mungkin orang tanpa bakat. Rian. Dasar tukang mimpi, banyak mimpi sih. Jadinya seperti ini kan? Anak dari mantan narapidana sih, susah untuk cari kerja. Oh jadi pengangguran sekali. Ya. Jangan mau kesana untuk meminta pengangguran ya guys. Menyedihkan sekali ya. Ah, sialan. Memang benar aku ini sampah. Mau apa kalian? Hah? Oh jadi dia kayak ditindas gitu kah karena dia nggak kerja kan, nyari-nyari terus gak dapat kerjaan gitu guys. Apa salahku? Mengapa hidupku seperti ini? Sedih ya guys kalau misalkan kita nyari kerjaan tuh nggak nemu-nemu gitu guys. Udah cari jauh-jauh gitu kan. Oh ya, aku juga belum tahu ya ini karakter utamanya siapa aja yang pasti. Tenanglah, ya aku tahu cast-nya itu ada Nevin, Nagdi bikin krim pakai M. Aku akan. Pokoknya yang lain ada ya lupa aku guys. Ada di deskripsi juga guys. Pekerjaan. Ya, sebentar lagi aku akan mendapatkan pekerjaan dan aku akan. Ah, kenapa nih? Mau ditabrak apa? Buset. What? What the heck? Innalillahi. Kenapa ini? Ditabrak apa?
Ini Saha nih. Di mana aku? Kenapa aku tak merasakan rasa sakit sama sekali? Apa ini di surga? Ini dia kah? Ah, jangan-jangan aku memang ada di surga. Oh, naik di. Suaraku kok jadi berubah gini? Wait, tadi itu siapa dah? Pak Pres atau naik di dah? Nggak tahu ya. Jangan-jangan. My precious hilang. Sampai ada intronya gitu loh guys. GG gak tuh? Intronya kalem-kalem guys. Ini pasti yang jahat. Kitten sebagai Miao. Ziaya. Enak guys lagunya guys. Aku suka guys. Copyright Beler Official. Episode 1, Dunia Baru. Okay, Dunia Baru. Udah kayak vibes anime. Perasaanku saja? Atau aku merasa muda kembali ya? Tubuhku yang sekarang. Kenapa dah? Seperti lebih berenergi dari biasanya. Penglihatanku juga jadi jelas sekali. Kayaknya itu dan tadi naik di deh. Aku ini ada di mana? Kita salah orang kali ya. Enggak tahu guys. Kalau salah tolong dikoreksi ya guys. Dan mohon maaf guys. Aneh. Dan pohon-pohon pun kenapa ukurannya besar sekali ya? Ini kenapa dia di hutan coba ya? Atau mungkin dia balik ke masa lalu gitu. Mungkin. I don't know. Buset. Dombanya ada tanduknya. GG. Jadi kambing ya guys. Kambing yang kayak di Minecraft 1.17. Yang nantinya guys. Gak tahu kapan rilisnya ya Minecraftnya. Set. Pohonnya gede banget. What? Ini anjing. Ini apa? Ini hewan apa? What? Di dunia mana ini? Sapi kenapa cuma satu doang? Matanya. Dia jadi jamet apa? Gak tau guys. Ini kayaknya dunia ini ya. Beda dimensi guys. Unik sih guys, dimensinya guys.
anjingnya warna ungu, guys. Burungnya warna hitam sama biru ya. Tak putih. Wow. Enak gitu ya. Kalau misalkan kita di atas pohon gitu, guys, sambil menikmati udara segar gitu kan. Bahkan dunia cuman punya milik kita sendiri gitu loh, guys. Enak, guys, seger gitu loh. Oke. Kenapa ini, Niki dia? Sepertinya tidak ada yang bisa kulakukan lagi di sini. Tidak ada yang bisa dilakukan. Ya, nggak ada ngapa-ngapain juga sih. Ngeliatin pemandangan, rebahan, tidur, menikmati udara. Aduh, gerah sekali. Lah, kok sekarang seharusnya gerah? Di tempat berpohon besar tadi, aku pakai air yang ada di sekitarnya. Apa aku harus balik lagi ke sana? Baliklah. Biar tidak gerah, Nikidi. Mungkin. Aku dari tadi berjalan secara acak, alias tanpa tujuan. Jadi sepertinya aku tidak bisa ke tempat tadi lagi. Oke. Terpaksa, aku harus cari sumber air yang lain. Kemana tuh, Nikidi? Jangan nyasar. Aduh, mana sih? Oke, dia bakal nemu apa nih? Tempat lain lagi kah? Ada kolam! Kolam? Oh, kolam. Nyebur. Plung. Nyebur nih. Iya gak sih? Enggak ya. Oh, cuci muka doang, guys. Sekali lagi ya. Kenapa dah? Hah? Siapa anak itu? Kok yang muncul bayangan anak remaja? Bayanganku yang asli mana? Hah? Lah, apa jangan-jangan kan sama. Aku tak tertangkap oleh air karena aku seorang hantu. Iya, Nikidi, kamu hantu. Aku ada di dunia hantu. Hantu, 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 hantu. Itu bayangannya kocak. Sama loh. Ya, udah deh. GWS ya, Nikidi. Hah? Beneran diriku. Kamulah kocak. Siapa lagi? Jadi maksudnya aku terlahir kembali tetapi dengan tubuh yang berbeda dan dunia yang berbeda juga. Time leaper apa ini? Gak tau ya, guys. Kalau time leaper, gaya sih. Aku benar-benar bingung. Tapi untuk sama. Sekarang, sepertinya aku juga benar-benar bingung. Senangnya tubuh baru dan dunia yang baru. Udara yang segar, pemandangan yang indah, dan suasana yang tenang dan damai. Aku harap yang hidup di sini hanya aku saja.
Soalnya di sini tak ada orang-orang yang menyebalkan itu kan? Kan? Benar, Niki Di. Kinjek, keluar. Enggak. Jatuh dia. Kok aku bisa tersandung sih? Padahal aku kan... Apa tuh? Hewan. Hah? Apa nih? Golem apa? Ini golem guys. Ya gak sih? Kenapa jadi kenyataan lagi? Oh iya, ini golem ini harusnya. Tuh kan. What? Golem. Tangan kirinya gak ada. Ayo lo Niki Di. Mengserang. Tolong jangan makan aku. Aku baru aja senang. Kok malah sial lagi sih? Lari. Lari lari lari. Niki Di lari Niki Di. Aduh. Kegeplak udah. Aduh. Ini apa sih ya? Hah? Jalan buntu. Di hutan kenapa ada jalan buntu, woi? Ya, udah sih. Udah sih, guys. Kenapa? Apa yang akan terjadi pada Niki Di? Oh, ini debris. Debris namanya gitu. Monster apa tadi? Kekuatan. Monster batu penembak. Oh. Kekuatan. Namanya debris. Cakaran besi. Kukira golem, tapi kayak golem sih, guys. Siapa itu, guys? Buset. Siapa ini? Kok ada orang berekor di sini? Buset. Dari ini ya, golemnya dari Netherite ya, dari ancin debris, guys. Siapa nih? Cewek ya? Pasti kok cewek. Apa-apa? Tuh kan cewek kan. Niki Di jangan melamun, Niki Di. Buset, dia berekor. What? Terima kasih. Wedew. Langsung pergi. Kayaknya dia pemburu debris ya. Pada gadis itu. Debris, ancin debris. Oh, nyambung juga ya, debris. Dari ancin debris. Oke. Hey, tunggu. Ditinggalin dong. Hey, jangan langsung pergi begitu saja. Ya ampun. Buset, jutek amat mbak. Duh, ngomong apa dulu ya? Mau kemana nih? Ini si mbak-mbaknya ini kayak Wolverine ya, dia ngeluarin cakar gitu loh. Nyasar lupa dia mbak. Ingatan. Ya, lupa ingatan. Lupa ingatan. Di sini sih nggak tuh. Aku tak tahu aku ada di mana. Aku tak tahu ada makhluk aneh berbadan batu tadi. Dan aku tak tahu dunia apakah ini. Ini ya benar itu. Benar saja amnesia sampai seperti itu. Dunia serius, aku baru. Tak bohong. Masih di sini sih dong. Hah.
Ini ceweknya siapa dah namanya? Seharusnya aku tak menolongmu tadi. Apa? Kau tak ikhlas? Akan kubalas jasamu itu. Kenapa agak menyesal ya? Maka dari itu, aku ingin ikut bersamamu. Bawalah aku. Aku tak tahu harus pergi kemana. Niki di nyasar guys. Ini ditinggalin gitu aja. Ayolah, kumohon. Apa kau tak mau menolongku lebih jauh lagi? Aku sedang dalam misi. Bahaya jika kau ikut. Oh, sedang apa dalam misi. Apa kau tak ingat satu hal pun tentang dunia ini? Ah, ada. Aku hanya ingat namaku saja. Siapa namanya? Niki di? Nevian. Nevian. Oh, itu apa Nevian yang tadi di intronya kan? Ya, hanya ingat nama saja sih. Aku tak tahu siapa aku atau aku berada di mana atau ya, intinya aku hanya tahu namaku saja sih. Maafkan atas kelancangan saya, Pangeran. Eh, Pangeran? Hah? Saya tak tahu kalau Anda Pangeran Nevian. Maafkan saya, Pangeran. Dia Pangeran? What? Pangeran? How? Wahai rakyatku sekalian, aku mempunyai kabar gembira. Bola biru telah bersinar. Dan mari kita sebarkan kabar gembira ini ke seluruh negeri. Ini di kerajaannya. Tetapi, meski kabar gembira ini muncul, aku tak akan pernah menarik sayembara yang telah kuucapkan dulu. Dengan begitu, barang siapa yang berhasil menemukannya, dia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Okay. Semoga beruntung. Pasti di balik ini pasti ada kejahatannya, guys. Itu udah kelihatan tuh, guys. Muncul dikit-dikit tuh. To be continue. Udah apa? What? Udah kah? Oh, cuplikan berikutnya. Setelah Nevian dikejutkan oleh kenyataan bahwa ia seorang pangeran, gadis tersebut menawarkan bantuan untuk mengantarnya ke kerajaan di mana ia dilahirkan. Nevian pun setuju. Tetapi sebelum itu, dia ingin memberitahu beberapa hal kepada Nevian. Saat Nevian mendengar itu, dia terkejut dan ketakutan atas hal yang diberitahu olehnya. Sebenarnya apa yang dia beritahu sampai Nevian dia membeku? Selanjutnya, Buronan. Buronan? Okay. Nanti episode 2 mungkin ada beberapa hari kemudian kayaknya, guys. Buset. Ini pasti ditunggu-tunggu sih, guys. Ternyata dia seorang pangeran gitu loh. Bukan pengantin, pangeran, guys. Salah, guys. Udah apa nih? Udah kah? Oh, ini pangeran ya. Udah guys. Oke. Nanti kita bakalan tunggu di episode kemudiannya guys. Oke. Oke, ini udah komen juga ya. Si casternya guys. Nah ini. Casternya ini naik di Bacon Cream, Evels, Nevin, Pak Pres, Pak GM, Kitten, Gemarian. Oh itu mungkin tokoh-tokoh utamanya mungkin ya. Oke. Oke guys, jadi segini dulu video kita untuk hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan subscribe juga channelnya si Belair Official tadi. So yeah, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye guys.